para gitaris, manapun kalian berada, Koji Gitaris sini. Di video kali ini gue bakalan ngajarin kalian itu lagu BTS yang judulnya Sweet Dream. Video ini gue tujukan untuk kalian pemula yang pengen main gitar cuma masih bingung main dream luna. Saran lu nonton video ini sampai habis, karena di video ini gue bakalan ngajarin kalian untuk teknik dasar bermain gitar, cara-cara yang mudah dimengerti dan kalimat-kalimat yang mudah dipahami. Dan untuk kalian yang ngerasa udah pro ya, berbuat terkalahkan baik dan dewa, kalau saya videonya di dislike juga gak jadi masalah. Ya tanpa berlama-lama, kita langsung mulai tutorialnya aja. Ini dia. Nah, sebelum mau tutorial kita harus tahu dulu nih dasar lagu ini dari mana. Dasar lagu ini dari Dis. Cuman untuk kalian pemula kalian bahkan kesulitan, jadi gue saranin pakai kaput taruh di fret 3. Jadi chord C ya. Tapi khusus tutorial kali ini gue bakal ngasihin dua versi. Yang pertama pakai kapo, yang kedua enggak. Sekarang gue langsung ajarin yang pakai kapo dulu, yang gampangnya dulu. Nih dari awal chordnya sampai abis itu chordnya itu aja. C, E minor, A minor, terus ke F. Ini chord C gampang ya. E minor juga gampang, A minor juga gampang. Yang susah itu paling F-nya. Kalau F-nya itu kalian susah yang seperti ini. Makanya kalian pakai yang seperti ini aja. Jadi sebenarnya kunci palangnya diturunin aja telunjuknya. Kalau masih terlalu sulit juga pakai chord yang begini. Ini jauh lebih gampang. Jadi jari telunjuknya di senar 1, di senar 2 maksudnya fret 1, jari tengahnya di senar 3 fret 2, jari manisnya di senar 4 fret 3. Tapi senar 5, 6 sama senar 1-nya enggak usah dibunyiin ya. Itu ya gampangnya. Jadi C, E minor, A minor, F. Nah, strami gimana? Strami gampang, cuman down, 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 up, down, down, down. Gue contohin lebih pelan. Down, 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 up, down. Itu per chord ya. Jadi down, 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 up, down. Gue contohin kalau pakai chord. Terlalu cepat gue pelanin. Down, 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 up, down, 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 up, down, 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 up, down, 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 up, down, 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 up, down, 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 up, down, 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 up, down. Gitu ya gampang ya. Sekarang gue langsung contohin aja. Thank you.
Gitu ya gampang. Sekarang kita masuk tutorial kedua yang tanpa menggunakan capo. Nah, jadi kalau tutorial kedua ini nggak pakai capo tuh chordnya 5 semua ya. Jadi dis 5. Jadi kalau di sini ada di fret 6 tuh 2 3 4 5 6. Begini ya. Terus ke G minor. G minor 5 atau G5 biasa disebut. Terus C. Terus Gis. Gitu ya, jadi bentuknya tuh sama semua. Begini nih, jari telunjuk, jari manis sama jari kelingking. Nah, cuman yang bedain posisinya aja. Kalau ini kan di fret 6 dari senar 5. Kalau ini di fret 3 dari senar 6. Terus turun ke bawahnya semuanya. Terus tadi yang di G5 itu tinggal digeser setengah. Set gitu. Jadi kalau urutannya itu begini. Gue contohin lebih pelan. Terus G. Terus C. Terus Gis. Gitu ya gampang ya. Nah, strumming-nya gimana? Strumming-nya masih sama seperti yang tadi. Down, 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 up, down. Down, 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 up, down. Down, 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 up, down. Contohin lebih pelan ya. Down, 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 up, down. Down, 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 up. Down, 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 up, down. Down, 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 up, down. Down, 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 up, down. Gitu ya gampangnya. Sekarang gue langsung contohin aja ya. Nggak dari awal, nggak sampai akhir. Jadi setengah aja. Gitu ya gampangnya, dari awal sampai akhir chordnya itu aja. Strumming juga cuman down, 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 up,
up down, gitulah kurang lebih ya. Dan gua harus cukup video tutorial hari ini. Semoga video ini bermanfaat, bisa membakar semangat kalian untuk memulai main gitar. Jangan malas-malas bangun dari tidur kalian, ambil gitar kalian, genjerang-genjerang gitar kalian. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Nah, kalau kalian suka video ini, jangan lupa juga subscribe, komen, share tetangga, keluarga atau kerabat kalian, kasih tahu mereka kalau ada Koji Gitar sini. Sampai jumpa, sampai berlatih, see you, bye bye.